Semua kat sini ikan dia saiz macam ni, geng. So 4 inci pun boleh lekat. Nampak. Bukan seekor dapat besar macam ni, dah 4 ekor dah. Alhamdulillah, geng. Besar, geng. Geng, besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak pergi cari konten. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, geng. Ha, tamu tu. So, tempat ni daripada last video saya buat kat sini, dah lamalah tak datang. So, daripada last video sampai ke hari ni tahun 2023 ni, sebenarnya saya ada datang 4 kali. 4-4 tu kumpau. So hari ni mungkin kumpau yang kelima. Okey. Saya dah sampai ke portnya. Saya nak tengok dulu tempatnya. Okey tak okey? Tempat ni betul-betul dah semak ni. Tak tahu boleh turun ke tak sebab rasanya tak ada orang mancing sini. Okey, geng. Lepas check dekat sebelah bawah sikit, nampaknya bawah ni lagi terang, lagi sesuai. So saya akan pindah pusing dekat sanalah. Nampak situ tempat yang kita nak turun tadi ni semak sangat lah. Okey, geng. Lepas saya tengok air ni rasanya boleh mancing, tapi tak tahu nak cakap air dia kelabu. Tapi saya ada beli net ni, geng. Net ni orang jual dekat Facebook dan Shopee. So tengok macam mana keadaan ni. Saya nak try jugalah pakai jaring ni. Jaring ni nanti saya try dulu, tengok macam mana. Menjadi tak menjadi, nanti apa-apa hal nanti korang tengoklah video ni sampai habis. Saiz dia 4 inci. Tak tahulah, nanti sebenarnya saya nak review minyak. Ada orang sponsor minyak, tapi tengok air macam ni tak tahulah. Sebab kasar. Oh, tayar simpan dulu lah, kan. Tapi entah ya, kalau talapia pun boleh kena. Cuba je lah, eh. Cuba je. Rugi tak cuba dah sampai. Oh ni, drag nak kena ketatkan juga ni. Kalau tak, tak ada ayun. Dekat mana eh. Serabut ni, tak pandai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Geng, orang saya ni tak berapa sesuai nak main net ni tadi sebab net tu berat dan ada batu, ada pelampung yang besar. Jadinya saya nak try buat umpan dedak, nak main ni, nak try kalau ikan nak makan lah eh. Next time kalau saya nak main net ni, saya kena bawa joran yang betul-betul joran solid, joran kasar, baru boleh main. Ni tak berapa sesuai ni. Silap-silap joran boleh patah tarik jaring tu je. Okey, saya nak buat umpan kejap. Okey, geng. Hari ni saya nak memperkenalkan dekat korang semua satu minyak strawberry honey oil. Okey. Daripada tak ada tulis kat sini. Okey. 100% real menjerit. Korang boleh Google ataupun cari kat Facebook lah real menjerit ni. So dia ada dua yang dihantar kat saya, minyak udang dan juga yang ni minyak strawberry. Okey, hari tu saya ada buat review pasal minyak ni. Tapi masa tu kantol sebab hujan. Okey, yang tu nak review minyak apa ni, minyak udang lah. Tapi sebenarnya yang korang tak tahu, saya dah gunakan minyak ni untuk strike banyak ikan lampam tau. Ikan lampam dan juga ikan talapia pun ada dapat. Okey, ini adalah minyak udang yang saya terima daripada penjual minyak udang ni. Kalau korang beli kat Shopee nanti macam nilah packaging dia. Okey. Nampak okey.
So dalam review ni tak ada nak puji melambung eh. Tak ada. Okey, so dia bagi saya 2 botol, tak tahu lagi apa benda. Ni saya buka live depan korang eh. Saya belum buka lagi. Nak tunjukkan packaging dia. Okey, sebenarnya ni adalah minyak udang yang tengah viral. Okey. Packaging dia nampak okey lah, tak pecah, balut cantik, dengan dia punya wrapping dia yang bagus. 2 lapis. Wrapping dia 2 lapis ke 3 lapis? 2 lapis. Ni yang tengah viral ni, 100% Real Menjerit Pati Minyak Udang Universal Purposes. Ni ada satu lagi, saya tak tahu apa benda. Dia ada bagi 2, tapi nampak macam lain sikit. Oh, dia pun ada selain daripada minyak udang, rasanya ada strawberry honey oil. Yang ni baru macam sedap. Okey geng, saya buka terus eh. Saya teruja dengan yang ni sebab ni boleh buat macam patin ni. Okey, sekejap. Okey geng, ni. Tak puas bau dia. Padu geng. Dia macam ada bau macam honeydew sikit. Yelah, ada telah honey tu kat situ. Okey, nanti ada masa kita try yang ni. Okey, so minyak ni akan saya campurkan dengan apa nama tu, dedak ayam kuning dan 929. Sebenarnya ada, cuma bila strike tu saya tak tunjuk lah saya ada campur minyak ni. Okey, hari ni saya bagi tahu inilah produk yang saya gunakan eh, dalam beberapa sesi mancing yang strike dapat ikan lempang besar-besar. Ni dia. Okey, saya nak bancuh. Lepas tu saya nak cuba mancing ikan-ikan sisik kat sini pula. Okey. Okey geng, dedak. Dedak yang kuning. Ada 928 ni. Bolehlah campur juga 928. Lepas tu 920 ni dah nak habis. Kita berikan 920. Kita gaul-gaul dulu. Dan kemudian kita letakkan beberapa tutup ni. Saya agak-agak je lah eh. Mungkin banyak ni dalam 3-4 penutup macam tu. Saya agak-agak je lah. Okay. Okay. Ni kita kacau-kacaukan dia dulu. Kita campurkan air. Ni air kuih ni geng. Bau dia sedap geng. Baru honeydew dengan strawberry. Okey. Sekarang ni saya akan pakai mata omiyok ni. Rambut tutup botol. Geng, saya punya pelampung dah kena geng. Saya punya pelampung tadi dah kena dah. Oh, kena geng. Oh, alhamdulillah kena. Tu lepas. Ush, kena geng. Lampam. Alhamdulillah geng, lampam besar geng, kena geng. Ha. Kena geng. Hey, mana satu nak main tak tahu dah ni. Ha, bawa ketak ni tadi ni dia punya apa nama? Bekai ikan. Ha, bawa. Eh, kena lah geng. Lampam. Lampam besar. Alhamdulillah. Main net kena. Wah, kalau lampam besar ni memang kena lah. Tapak tangan geng. Nampak geng? Oi. Korang tengok. Besar lampam dia. Lampam besar. Pakai net. Boleh pakai lah ni. So satu jorang saya pacak, satu jorang lagi saya pakai umpan lah macam ni. Alhamdulillah besar geng. Nampak ah ini.
Size-size ni memang masuk lah dia. Saya 4 inci ni, geng. Oh, geng. Besar, geng. Besar. Nampak? Oh. Ikut kuat dia. Alhamdulillah, geng. Rezeki pertama saya. Pakai net. Tak sia-sia saya beli net ni. Satu net ni harga RM25, geng. Kalau korang nak cuba, korang beli, boleh beli kat Shopee nanti, geng. Okay. Dah kapal-kapal macam ni. Dah cantik dah ni. Loceng jangan lupa, geng. Loceng. Atas lah. Orang mancing sini. Tempat orang mancing dia nak jala. Memang jenis tak faham bahasa. Nampak ni? Aku dah cakap jangan. Nampak? Depan ni. Depan ni. Dekat kamera ni sebab wide kan. Nampak jauh. Tapi betul-betul sebelah ni. Memang tak faham bahasa ni. Kalau saya ramai-ramai ni, dah kena lah ni. Tapi sebab saya seorang kan. Bawah sikit tu budak-budak tengah mancing. Tapi tengok, bukan kira ni bangsa-bangsa ni. Bangsa tak faham bahasa ni. Okey, geng. Ha ni. Ni saya tak umpan saya. Dedak ayam kuning campur ni strawberry honey oil dengan tepung. Ha. Asalkan boleh kepal kat mata, okeylah. Okey, jom kita lanjut, geng. Ni macam tu. Kena lagi, geng. Kena lagi, geng. Jaring kena. Alhamdulillah. Ikan lampam lagi, geng. Alhamdulillah, geng. Ikan lampam yang kedua. Nampaknya net menjadi. Walaupun lama tunggu. Diorang ni kurang sesuai, geng, nak main net ni. Oh, besar, geng. Memang besar lampam dia sini. Alhamdulillah. Nampak? Korang tengok saiz dia besar. Besar-besar penampor sini yang lampam dia. Dari daripada jaring masuk dalam karung. Okey, geng. Mantap, geng. Okey, geng. Hasil. Hasil 2 ekor. Mantap, geng. Alhamdulillah. Geng. Umpan dedak kena, geng. Alhamdulillah, geng. Besar, geng. Geng, besar. Wow, umpan dedak menjadi, geng. Geng, umpan dedak ni menjadi, geng. Ni, geng. Ni, besar ni, geng. Hui, jadi. Kena buat di atas. Takut jatuh. Geng, besar, geng. Besar, geng, lampam ni. Nampak? Ini setengah kilo dia ni, geng. Nampaknya menjadi ni, geng. Ni dedak perisa strawberry honey oil menjadi. Okey, menjadi
dia makan juga. Ambil gambar sikit geng. Kena juga geng, walaupun hati sakit nak mancing betul-betul dah dah tergendala dek kerana warga asing tu, tapi kena juga. Alhamdulillah solid, solid geng, solid ni. Mata kail kat dalam mulut ah, mata kail pun dah karat dah. Lihat pula nak buka. Ni dia besar geng, besar besar akibat termakan dengan honey oil. Alhamdulillah ikan ketiga saya geng hari ni. Wah, ini sekilo dah ada ni, rasanya sekilo dah ada. Alhamdulillah jadi. Tapi net ni macam ke tepi ya, entah-entah dah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, dekat pula. Inilah geng risiko main net ni, macam-macam lekat. Yang tak best tu kalau sangkut kan, tak boleh nak lepaskan. Ha, tu paling tak best. Macam dah, macam macam dah kena geng. Lampu macam kena. Cuba angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada geng, lampam. Kena lagi geng, lampam besar lagi geng. Aduh, babon. Babon besar gila. Besar geng. Terbaiklah main net ni. Berbaloi sungguh. Besar geng lampam dia. Seko talapia tak lekat. Lampam dia babon ha kau. Nampak korang tengok. Ini saya 400 gram pun ni, empat ni besar macam ni. Dia dia tak susah sangat nak buka ni sebab dia jenis net dia ni kasar tau. Bukan net halus. Kalau net halus ni kau bersimpul-simpul susah pun nak buka. Ni memang yang masuk pun yang besar-besar je ni geng. Nampak ni. Hoi, nampak ni saya. Besar gila. Semua-semua kat sini ikan dia saiz macam ni geng. So 4 inci pun boleh lekat. Nampak. Bukan seekor dapat besar macam ni, dah 4 ekor dah. Yang dedak pun dapat besar-besar juga. Alhamdulillah. Nampak geng, ini dah 1.5 kilo ada ni. 1 kilo lebih ni. Alhamdulillah. Banyak hasil lagi ni. 4 ekor yang besar-besar. Geng, dah nak hujan lah. Dah rintik-rintik lah. Aduh. Saya kalau ikutkan saya ada masa lebih kurang lagi berapa minit ni. Ha, saya ada setengah jam lagi patutnya. Saya target nak mancing sampai pukul 6.30 petang. Ha, tapi dah start hujan ni. Tengoklah macam mana kejap lagi. Kalau kasar yang turun, saya kemas-kemas saya balik lah. Tapi apa pun alhamdulillah hari ni mantap lah. 4 ekor yang kasar-kasar tu. Alamak geng, hujan kasar. Alamak, kemas-kemas. Geng, kena cabut balik geng. Tak boleh ni. Lebat ni. Ui, lebat ni. Okey geng, baki umpan ni banyak lagi ni. Kita niat sedekah untuk ikan kat sini. Semoga kenyang lah ikan. Okey geng, cukuplah video kita sampai di sini. Dah hujan dah. Sekejap lagi saya terus akan balik rumah. Okey, ni alhamdulillah hasil dia. Saya ingat ni 1 kilo lebih, lebih daripada 1.5 kilo. Okey, ikannya besar-besar. Nampak. Nampak ikannya besar-besar semua geng. Ikannya besar-besar.
Okay. Dan satu tu saya berjaya dapat menggunakan umpan dedak ayam campur dengan minyak strawberry honey. Okay. So saya rasa minyak tu korang boleh consider untuk beli. Dan kebetulannya sebab minyak ni disponsor oleh itulah owner minyak ni. Jadi saya akan sertakan link kat mana korang boleh belilah. Okay, korang boleh consider sebab saya dah banyak kali mancing pakai minyak ni tapi saya tak tunjuk. Dan alhamdulillah ikan sisik naik pakai umpan ni, dan pernah juga terlepas ikan patin lah, saya rasa besar. Okay, itu saja cerita mancing hari ni. Jumpa lagi dalam next episode. Hujan dah lebat sangat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.